Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berkunjung dan melihat-lihat koleksi bonsai Mas Resa Kempas-Kempis Kademangan. Kali ini kita tampilkan bonsai dalam bentuk rumpun. Jadi seperti bambu, dan ini detailnya bagi penggemar bonsai yang model rumpun seperti ini biasanya ditanam di tempat yang lapang, nggak ada tanaman, jadi tampak unik dan eksotis. Ini detailnya ini. Nah, ini dari pangkal ini, dari pokok bonsai. Dan ini pernah diikutkan di kontes juga. Ini ada nomor. Nah, ini pangkalnya yang ruwet. Saling memilin gitu ya. Ini dari serut, di jenis tanaman serut. Nah, yang ini juga serut, tapi ini seperti apa ini ya, seperti kipas atau seperti apa ini juga kalau apa, seperti tanaman di hutan yang lebat begitu, cuma ini hanya kerdil karena di pot saja. Nah, ini kalau menikmati hutan dalam bentuk kecil, sederhana gitu ya. Nah, ini bagi pecinta petualangan yang pernah masuk hutan. Ini pernah masuk hutan lebat itu seperti ini banyak. Tapi ya itu besar-besar. Yang lain ini unik lagi ini, karena seperti pohon roboh kemudian membentuk rumpun baru, sehingga ada dua rumpun ini dari satu pohon yang roboh ini. Dan ini juga di tumbuhnya di batu itu ya, di ada batu-batuannya. Ini juga dari tanaman serut. Tanaman serut. Nah, ini yang tertarik bisa ke Mas Resa Kempas-Kempis. Yang ini dan berikutnya ini rupanya sangat bagus kalau diletakkan di lobi hotel atau di lobi kantor ya, lobi kantor itu. Tapi ya mejanya harus bisa didorong-dorong sehingga nanti bisa dipanaskan karena butuh panas matahari. Nah, ini juga begitu, ini seperti pohon roboh. Ya, ini kalau ya, ini bentuk rumpun tapi berjajar, ini membentuk panorama yang bagus. Ya, ini kan seperti kita lihat pemandangan panorama hutan gitu, tapi dari jarak jauh. Ya, ini juga
bagus kalau diletakkan di ruang yang luas gitu. Tapi ya harus sering-sering dipanaskan. Nah, kalau ini biasa ini bentuk kecil, maksudnya bukan bukan kelompok yang rumpun, tapi ini sebenarnya sudah mau membentuk rumpun ini. Di pangkalnya itu sudah cabang-cabang begitu. Ini juga serut. Dan ini koleksi yang satu lagi, kimeng gitu ya. Kimeng ini udah juga bagus ini kelihatannya ya. Jadi ini detailnya. Nah, ini detailnya. Ini pangkalnya udah. Nah, yang tertarik silakan nanti bisa menghubungi Mas Resa Kempas Kempis Kademangan, telah kami tampilkan juga nomor teleponnya. Nah, nanti semoga bisa sempat berkunjung lagi ke Mas Resa Kempas Kempis. Jangan lupa subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.